بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara, pada waktu yang lalu kita membicarakan perjalanan amal seorang hamba ketika malaikat membawanya naik dari bumi ke langit. Ada amal-amal yang ditolak pada langit yang pertama, pada checkpoint yang pertama, yaitu amalnya orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kedengkian. Orang-orang yang memiliki rasa hasud kepada orang lain yang Allah berikan anugerah kenikmatan kepadanya. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Janganlah kamu berharap menginginkan anugerah Allah yang telah Allah berikan kepada sebagian hambanya yang dilebihkan dari sebagian yang lain. Dengki adalah salah satu di antara penghapus amal, termasuk penghapus amal yang segera ditolak ketika memasuki langit yang pertama. Kita akan meneruskan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi, apabila seseorang sudah lolos dari langit yang pertama, laisa bihasidin, dan dia tidak termasuk orang yang dengki, naiklah amal itu ila sama'i tsaniyah, kepada langit yang kedua. Lalu malaikat berkata kepadanya, ma hadha amala, siapa, apakah ini? Hadha amalu abadin min ibadih, ini amal hamba-hamba Allah. Kemudian malaikat langit yang kedua berkata, rudda alaihi, tolakkan amal ini. La yataqabbalullahu minhu wa la'anahu, Allah tidak akan menerima ibadahnya, Allah tidak akan menerima semua amalnya, Allah tidak menerima apapun dari dia, bahkan Allah melaknatnya. Fa innahu yaghtabul mu'minina wal mu'minat, karena dia mempergunjingkan kaum mukminin dan mukminat. Wa anna Allah ta'ala nahani ayyuzawijani amalul mughtabin, kata malaikat penjaga langit yang kedua, karena Allah melarang aku untuk meloloskan amalnya orang-orang yang suka bergunjing. Wa tasdiqun dzalika fi kitabillah, dan inilah yang membenarkan firman Allah dalam kitab sucinya, ya ayyuhallazina amanu jattanibu kathiru minazon inna ba'dozonni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumu. Surat Al-Hujurat ayat 12. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka itu. Karena prasangka, sebagian besar prasangka itu dosa. Janganlah kamu saling mengintip, saling mencari keburukan orang lain. Dan janganlah kamu saling mempergunjing di antara sesama kamu. Apakah kamu ingin agar kamu memakan daging saudaranya dalam keadaan daging bangkai saudaranya? Pastilah kamu membencinya. Jadi amal, bahkan amal yang paling mengerikan, yang bukan saja ditolak dari langit yang kedua, tapi dia menghapuskan seluruh amal-amal saleh lainnya. Ini penghapus dosa yang sering kali kita remehkan. Ini penghapus dosa, penghapus amal yang sering kali kita remehkan, yaitu melihat keburukan orang lain kemudian mempergunjingkannya. Itu sangat ringan di dalam lidah, tetapi sangat besar
yang mendorong manusia masuk ke dalam kebinasaan. Pada suatu hari di depan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada orang bercerita. Zakarna inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulan. Kami, kata Abdullah ibn Umar, di depan Rasulullah menyebut seorang lelaki. Fakulna, kami bilang, la ya'kulu hatta yut'am wa la yarhalu hatta yurhalu. Kami bercerita bahwa ada orang, ya Rasulullah, dia tidak mau makan kecuali orang melayani makanan dia, dan dia tidak mau berangkat dengan kendaraannya kecuali orang menyediakan kendaraan baginya. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ightabtumu," kamu sebetulnya mempergunjingkan dia. Maka kami berkata, "Innama hadatsna bima fi," ya Rasulullah, kami menceritakan apa yang ada pada dirinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbuka idza dzakarta akhaka bima fi," cukup bagimu dosa kalau kamu ceritakan semua tentang diri seseorang, semua yang ada pada dirinya. Mempergunjingkan sekali lagi adalah amal yang kita sering remehkan, tetapi dosanya bisa menghapuskan seluruh amal ibadah kita. Di bulan Ramadan, bergunjing menghapuskan amal-amal puasa kita. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.